Sabtu pagi 4 Mei 2024, lebih kurang 200 orang yang terdiri dari anak-anak muda yang menamakan diri Muda Bersuara, komunitas budaya, pegiat-pegiat Sunda, paguyuban pelari, komunitas driver ojek online hingga mahasiswa, menyatakan dukungan untuk mantan Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai Gubernur Jabar di Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang. Dukungan tersebut dilangsungkan di Monumen Pahlawan COVID-19 di Jalan Surapati, Kota Bandung. Dengan mengenakan kaos berwarna putih, mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan dukungan untuk Bima Arya maju di Pilgub Jabar 2024. Tentunya kita sangat mendukung Bapak untuk deklarasi ya, karena beliau itu punya visioner banget. Jadi kita sangat mendukung untuk beliau menjadi Jabar 1. Kenapa sih? Karena saya yakin dan percaya, karena saya melihat langsung bagaimana kinerja Kang Bima, dan yang terpenting adalah Kang Bima mau mengajak anak muda untuk terus berkarya. Bima Arya yang hadir pada deklarasi tersebut mengaku bersyukur mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Bima mengaku menerima dukungan dari warga supaya ia bisa memajukan Jawa Barat berbekal pengalamannya memimpin Bogor. Jika nanti terpilih, politikus Partai Amanat Nasional itu ingin warga Jabar terbebas pinjol. Menurutnya, pinjaman online warga Jabar yang tertinggi yakni Rp16 triliun. Selain itu, akan membenahi pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan. Saya kira saya mewakili banyak sekali harapan dari warga, ingin agar kesehatan itu mudah, BPJS itu ngurusnya itu sederhana. Setiap desa, setiap kelurahan itu ada puskesmas rawat inap yang layak dengan dokter-dokter, dengan alat kesehatan yang juga cukup. Mimpi kita juga sama, kita akan ikhtiar insya Allah. Agar orang kalau mau sekolah itu nggak usah nyogok, nggak usah memasukkan ini itu, karena gedung sekolahnya, SD-nya, SMP, SMA-nya cukup. Nggak pusing lagi masalah zonasi. Dan kita ingin agar semua yang menjadi keberkahan, ya, tempat wisata dan lain-lain, potensi ekonomi, itu digarap maksimal sehingga usaha kerjanya menjadi berkah, lapangan pekerja. Nggak ada lagi terjerat pinjol, nggak ada lagi pungli-pungli yang menyusahkan. Kita ikhtiar menuju kondisi itu. Setelah melakukan deklarasi, ia berencana berkeliling Jawa Barat untuk membangun dukungan dari masyarakat agar bisa memilihnya di Pilgub mendatang. Selain itu, menjalin komunikasi politik dengan beberapa parpol. Satu nama sudah mulai muncul untuk bertarung di Pilgub Jabar 2024. Yang menarik adalah untuk bisa maju atau tidaknya sebagai calon gubernur itu sangat tergantung pada jumlah kursi DPRD provinsi yang didapatkan di pemilu 14 Februari 2024. Sebab modal penting satu partai politik untuk bisa mengusung sendiri kadernya sebagai calon gubernur, syaratnya adalah harus memenuhi minimal 20% atau mendapatkan 24 kursi dari total 120 kursi di DPRD provinsi. Di Jawa Barat, PAN hanya mendapatkan 7 kursi. Jika dilihat dari hasil perolehan suara pemilu kemarin, tidak ada satu partai politik pun di Jawa Barat yang mendapatkan 24 kursi. Sehingga mau tidak mau bicara soal koalisi atau perahu. Koalisi yang terbangun akan menentukan pada akhirnya apakah menjadi gubernur atau wakil gubernur. Zai Ul Haq, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat.